Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pejam celik setahun lebih dah berlalu untuk kepimpinan 1920. Okay, nama saya Badrul Anwar bin Mansur, selaku pengerusi Kelab Tah Universiti Sultan Azlan Shah bagi sesi 2019-2020. Okay, lebih kurang setahun lebih lah saya memegang jawatan sebagai pengerusi. Saya dan rakan-rakan saya sudah melakukan beberapa program lah sepanjang kepimpinan kami. Alhamdulillah, ada yang kita rancang berjaya dan ada yang tak dapat dicapai oleh sebab-sebab tertentu lah. Seperti mana kita tahu, negara kita dilanda wabak COVID-19. Jadi disebabkan perkara ini, beberapa program yang kita rancang tak dapat nak dijalankan. Tak apa, alhamdulillah, kita tengok daripada sudut positifnya, banyak program yang kita dapat kita laksanakan lah dalam kepimpinan 2020 ni. Okay, secara personalnya, saya sendiri mula aktif dalam Kelab Taha pada 2017, dalam tahun 2017 bulan 8 macam tu lah. Okay, waktu tu saya baru masuk sebagai pelajar semester 1. Okay, alhamdulillah, saya kekal sehingga ke sekarang, hingga ke saya semester akhir. Alhamdulillah, saya pernah bertekad dulu untuk mula dengan Taha dan habis dengan Taha, dan alhamdulillah saya berjaya mencapai apa yang saya nak. Macam itulah. Okay, saya pada mulanya bukan mula daripada atas terus. Saya bermula sebagai ahli biasa. Okay, saya ahli, saya pergi KTU. KTU saya adalah KTU 1, iaitu KTU generasi pertama di bawah kepimpinan Abang Ali Haikal. Okay, banyak saya dapat daripada KTU. Macam biasalah, lepas daripada KTU saya buat dinner bersama sahabat-sahabat KTU 1 saya. Okay, pada bulan 4 2018, tak silap saya, saya diberi tanggungjawab dan diberi amanah untuk memegang jawatan sebagai Esko Kebajikan 1. Dan saya menang dalam AGM lah. Okay, saya dapat jemputan daripada pengerusi untuk join pimpinan sebagai Esko Kebajikan 1. Okay, saya tak menang dalam AGM. Okay, nampak tak? Saya bukannya orang pilih pun, cuma dapat mandat daripada pengerusi. Pengerusi percaya dekat saya, iaitu pengerusi pada zaman tu Abang Muaz. Dia panggil saya untuk jadi Esko pimpinan, Esko Kebajikan, maafkan saya, pada ketika itu. Dan alhamdulillah, saya dengan partner saya, saudara Syikim, berjaya untuk memegang jawatan itu hingga habislah. Alhamdulillah, saya dapat partner yang sangat bagus dan sangat rajin. Okay, selepas daripada itu, pada tahun lepas, 2019 April, sekali lagi saya diberi tanggungjawab dan diberi keamanah untuk memegang kerusi yang lagi besar, iaitu kerusi pengerusi. Saya agak takut sebenarnya. Saya waktu proses undian tu, saya harap saya kalah dan boleh dapat jawatan pada saingan saya, iaitu saudara Mahdi saya tu. Tapi nampak gayanya tetap nak dapat dekat saya. Tak apalah, saya terima dengan hati terbuka, walaupun saya takut sebab saya tahu kebolehan saya memang sikit lah kaitan dengan pimpinan ni. Dan alhamdulillah, saya dengan sahabat MT dan Esko saya berjaya harungi setahun ni lah kan, dengan beberapa masalahnya. Bilah masalah program tu benda biasa, kita takkan ada satu kepimpinan atau satu tahun yang sempurna, tak ada masalah, tak ada lah. Okay, alhamdulillah berjaya dengan lancar. Dan akhirnya, setiap pertemuan tu ada perpisahan, setiap yang mula ada akhirnya. Jadi jujur daripada hati, saya amat sedih lah. Saya dah ambil belajar, saya terpaksa lepaskan jawatan dan saya terpaksa tinggalkan family Taha saya. Tapi apa-apapun, saya letakkan harapan saya kepada kepimpinan yang baru ni, kalau boleh letakkan satu benchmark, anda ni buat lebih baik daripada kami. Okay, bagi saya sendiri, sejujurnya saya ni seorang yang banyak lagi kekurangan kan. Saya susahlah nak bagi ilmu apa semua, banyak kekurangan untuk ahli-ahli apa semua. Jadi saya harap untuk pengerusi kepimpinan 2021 membuat lebih baik daripada saya lah kan. Saya percayakan anda-anda semua bakal-bakal kepimpinan 2021 ni
supaya buat lebih baik daripada kami. Okey. Kami dah cuba yang terbaik. Kami minta maaf kalau kami banyak kekurangan, ada salah dan silap. Minta halal yang mana lebih, yang mana kurang. Okey, saya secara personalnya ingin memohon maaf kepada rakan-rakan sekerja saya MT dan Esko sesi 1920 jika saya ada terkasar bahasa atau tersilap bicara dengan anda semua. Saya mengaku sendiri saya seorang yang banyak lagi kelemahan. Saya minta maaf saya tak jadi pengurusi yang baik untuk anda. Okey, untuk F40 untuk sesi 1920, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi berganding bahu dengan kami membantu MTSCO dalam melaksanakan pelbagai aktiviti kelab sehingga kita berjaya ke Langkawi dan berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Dan tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli semua. Saya nak ucapkan terima kasih kerana memilih kelab Taha, dan yang mana yang masih setia dengan Taha, terima kasih memilih kami sebagai family anda di Universiti Sultan Azizul Shah. Yang mana yang ada lagi tu kalau boleh still dengan kami. Banyak lagi yang kita nak kongsi kan, tapi bukan daripada kepimpinan 1920 tapi daripada kepimpinan 2021 insyaAllah. Ok, saya rasa itu saja. Apa-apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua MTSCO 1920, F40 1920 dan ahli-ahli tahalah, daripada semua ahli, tak termasuk tak terkira yang 1920, semua sekali yang lama-lama dan juga yang baru. Okey, harapan terakhir saya untuk pimpinan yang akan datang, buatlah yang terbaik. Kita semua cuba yang terbaik untuk anda, kami semua bekalkan yang terbaik untuk anda akan datang. Jadi anda pun buat benda yang sama, buat yang terbaik dan kekalkan momentum menang kelab terbaik untuk pimpinan anda. Okey, itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Mahdi bin Abdul Razak, mengambil kos ijazah Sarjana Muda Kaunseling. Jam celik berjam celik, dan sampai dah tamatlah untuk kepimpinan kelab tahap 1920 ni kan, yang akan digantikan oleh kepimpinan 2021. Saya ingin mengucapkanlah terima kasih. Terima kasih kepada kepimpinan Kelab Taha, MT Esko Kelab Taha 2020, barisan F40 2020. Terima kasih kerana membuat satu pengalaman yang amat bermakna bagi kami semua, bagi diri saya sendiri dan semua. Terima kasih kerana kekal bersama Kelab Taha. Terima kasih kepada barisan F40 yang menjadi tulang belakang penggerak untuk kami program sama-sama dan sebagainya. Terima kasih untuk kenangan bersama tak selamanya kan. Dan juga harapan saya semoga Kelab Taha, kepimpinan Kelab Taha 21 ini lebih maju lagi. Kami sentiasa mendoakan agar kepimpinan baru, F40 baru, semua berjayalah menangani masalah dan sebagainya lah. Dan kepada ahli-ahli Kelab Taha, jangan melepaskan peluang untuk join program yang akan dianjurkan, akan dibuat oleh kepimpinan yang baru nanti. Terima kasih untuk kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nafisa binti Muhammad Sarmin. Saya memegah jawatan sebagai pengurusi 2 Kelab Taha bagi sesi 2019-2020. Okey, saya telah menyertai Kelab Taha sejak 2018 lagi sampai ke hari ini. Okey, kenapa saya suka sangat, kenapa saya setia dengan Kelab Taha ni?
adalah ukhuwah. Okey, ukhuwah yang dizahirkan dalam pelatihan ni, korang akan dapat benda tu lain tau daripada yang lain. Okey, ukhuwah dia sangat kuat. Dan banyak juga program-program yang telah disediakan Kelab Tahar untuk anda semua join. So, jangan lepaskan peluang kerana setiap program akan dapat berlainan pengalaman. Okey, jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang telah join Kelab Tahar, dan terima kasih juga kepada Friends of Tahar, ahli-ahli yang banyak membantu kami dalam bidang untuk menjayakan Kelab Tahar sampai ke hari ini. Saya berharap agar Kelab Tahar sentiasa maju pada masa akan datang. Kelab-kelab juga belajar, jangan lupa, okey? Okey, belajar nombor satu. Jadikan belajar nombor satu dan kelab bukan nombor dua. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wakilah Nana binti Rasidi. Saya merupakan seorang setiausaha pada kepimpinan 2019-2020. Okay, first of all, saya ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada rakan seperjuangan saya dalam Kelab Tahar, iaitu kepimpinan 2019-2020, yang mana mereka sangat banyak membantu saya daripada segi memberi tunjuk ajar. Lepas tu, mereka banyak memberi sokongan pada saya daripada segi fizikal dan mental. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Friends of Tahar, yang mana mereka sangat banyak membantu daripada kepimpinan sendiri dan menjadi tulang belakang kepada kami. Tanpa mereka, saya rasa semua takkan jadi. Dan saya berterima kasih kepada AJK-AJKKW, yang mana mereka banyak memberikan memberikan tenaga mereka untuk menjayakan program ni. Walaupun saya tahu semua ada yang baru, ada yang lama, ada yang ada pengalaman, tapi saya rasa semua tu berjaya bagi saya, sebab kita berjaya mengharungi segala dugaan, segala cabaran sampailah KKW tu selesai. Itulah saya cakap, saya mengucapkan terima kasih. Tanpa mereka, saya rasa program KKW takkan berjaya. Okey, dan saya punya amanat. Okey, saya ingin mengucapkan tahniah kepada mana yang terpilih sebagai pimpinan. Saya harap kamu semua dapat buat tugas-tugas dengan sebaik mungkin. Okey, dan saya akhir kata, saya ingin meminta maaf atas kekurangan diri saya sebagai seorang setiausaha pada 2019-2020, di mana ada kekurangan. Yang mana ada kekurangan tu, saya minta maaf sangat-sangat. Dan segala kekurangan tu datang daripada diri saya, dan mana yang elok datang daripada Allah SWT. So, untuk setiausaha yang akan datang, saya mengucapkan tahniah dan all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Fatimi binti Muhammad Suhaimi, kos ijazah sarjana mudul student hadis. Okay, pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih tak terhingga kepada Barisan Kepimpinan 1920. Terima kasih sangat-sangat kerana banyak membantu saya selama kita berorganisasi hampir setahun ini. Banyak sangat benda saya belajar dengan korang semua. Terima kasih sangat-sangat. Okay, terima kasih diucapkan kepada Barisan FOT yang tak jemu-jemu support setiap program yang dianjurkan. Terima kasih sentiasa kerana sentiasa menjadi tulang belakang buat kami. Tanpa korang, kami tidak akan mampu untuk membuat sepenuhnya. Okay, tak lupa juga terima kasih diucapkan kepada semua ahli yang sentiasa support Kelab Tahar dalam setiap apa jua program yang dianjurkan. Dan saya juga nak ucap, saya juga ingin mohon kemaafan andai selama saya berorganisasi ini, selama saya memegang jawatan sebagai timbalan setiausaha, ada sebuah kekurangan, maaf dari saya. Okay, harapan saya semoga pembinaan baru akan terus membawa nama baik Kelab Tahar ini di seluruh pelusuk dunia, seluruh tempat, supaya
semua orang boleh kenal lagi nama Kelab Taha ini. Dan saya ucapkan semoga maju jaya, all the best untuk pembina akan datang. Terima kasih. Okay. Sebelum mengakhiri ucapan saya ini, saya ingin beri sedikit pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okay, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Nadirah Atirah binti Omar, memegang jawatan sebagai bendahari Kelab Taha sesi 2019-2020. Pertamanya, saya ingin memohon ribuan kemaafan jika terdapat kesalahan maupun kesilapan dalam penyediaan laporan keuangan Kelab Taha sesi 2019-2020. Seterusnya, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga Kelab Taha, terutamanya yang terlibat secara langsung dalam menambah baik pengurusan kewangan Kelab Taha. Harapan saya untuk kepimpinan akan datang, gunalah sumber kewangan yang ada untuk kebaikan ahli kelab maupun Kelab Taha itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita belanjakan diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Untuk akhirnya, saya ucapkan tahniah dan takziah kepada bakal kepimpinan Kelab Taha untuk sesi 2020-2021. Jalanlah tanggungjawab antuna dengan sebaiknya. Ingatlah, ini amanah daripada Allah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Fikri bin Anas Fitri, jurusan Ijazah Sarjana Muda Syariah Gunaan. InsyaAllah semester 5 akan datang. Jawatan yang saya pegang dalam Kelab Taha ini adalah Esko Kebajikan 1, bergandingan dengan partner saya Esko Kebajikan 2, saudari Nur Diana Husin. Baik, insyaAllah dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya dalam organisasi ini yang banyak membantu saya dalam berorganisasi juga. Selain itu, mencipta banyak sangat kenangan dalam Kelab Taha serta ada tagline Family Taha, itu yang mahal tu. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan Friend of Taha yang banyak membantu kepimpinan Kelab Taha. Anda memang terbaik. Dan tidak lupa juga kepada ahli-ahli, anak-anak buah saya yang banyak membantu dalam menjayakan program annual dinner tahun lepas. Terima kasih banyak-banyak. Tidak lupa juga kepada ibu bapa saya yang banyak membantu dan memberi dorongan untuk berkecimpung dalam dunia organisasi. Baiklah, saya juga berharap kepada pemegang Exco Kebajikan 1 ini supaya dapat menjalankan amanah dan tugas baiknya. Yang mana kita ketahui tugas Exco Kebajikan jaga bonding sama-sama MT Exco, FOT dan juga ahli-ahli. Grab ahli sebaiknya dan kita bina keluarga baru, insyaAllah. Selamat maju jaya kepada kepimpinan Kelab Taha akan datang. InsyaAllah ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Husin, Diploma Perbankan dan Kewangan Islam. Baik, yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada barisan pembina 19-20, iaitu sahabat seperjuangan saya, atas kenangan, pengalaman, susah senang kita bersama dan akhirnya kita sampai ke tahap ini. Dan seterusnya saya nak ucapkan terima kasih
kepada Barisan F40 1920 yang sentiasa ada untuk kepimpinan dan kelab. Mereka yang sebenarnya berkorban lebih berbanding kepimpinan, dan program-program yang dianjurkan adalah banyak datang daripada usaha keras F40. Dan kemudian saya nak ucapkan terima kasih kepada family Taha yang terdiri daripada mantan kepimpinan, mantan F40 dan ahli-ahli yang masih setia dengan kami daripada kepimpinan yang mula-mula lagi. Dan sebab mereka sentiasa berdiri di belakang kelab dan sentiasa support Taha sehingga sekarang. Dan kemudian harapan saya kepada semua agar anda sentiasa buat yang terbaik dan sentiasa menyokong Taha tak kira susah ataupun senang, dan sentiasa menceburi peluang dan pengalaman yang ada dalam kelab Taha. Dan akhir sekali, saya nak ucapkan good luck dan selamat maju jaya kepada bakal kepimpinan 2021. Buat yang terbaik demi kelab, walau apa pun menjadi, sentiasa bersama dengan rakan seperjuangan sehingga ke akhirnya. Dan insyaAllah kepimpinan 1920 dan kepimpinan mantan kepimpinan yang lepas akan sentiasa berada di belakang anda menyokong kelab Taha, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zul Husni bin Abdul Razak. Di dalam kelab Taha, saya memegang jawatan sebagai Esko Ekonomi 1. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kelab Taha dan juga semua kerana memberikan ruang dan juga peluang kepada saya dan juga barisan MT Esko yang lain selama kami satu tahun berkhidmat di dalam kelab Taha. Seterusnya, tidak lupakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan Friend of Taha FOT yang telah membantu kami selama satu tahun kami berkhidmat di dalam kelab Taha sebagai tulang belakang pada kami. Akhir kata, saya berharap kalian dan juga kita semua dapat terus support kelab Taha hingga ke akhir. Dan saya harap kepada pimpinan baru kelab Taha yang akan datang agar kalian semua dapat menjalani tanggungjawab dengan baik dan sempurna, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Ahla binti Abdul Malik. Saya mengambil jurusan Diploma Pengajian Islam. Alhamdulillah, saya dah tamat pengajian. Di dalam kelab Taha, saya memegang jawatan sebagai Exco Ekonomi 2. Okey, first kali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kepimpinan 1920 yang banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya selama saya berada di dalam organisasi ini. Selain itu, tidak lupa juga kepada semua barisan FOT 1920 yang sanggup meluangkan masa untuk menjadi tulang belakang kepada kepimpinan 1920 untuk menjayakan sesuatu program. Seterusnya, terima kasih juga kepada mantan-mantan dan ahli-ahli kelab Taha yang selalu support program yang dianjurkan oleh kepimpinan 1920. And last sekali, harapan saya untuk kalian semua, terutamanya kepada bakal-bakal kepimpinan yang akan datang, saya harap kalian semua boleh buat yang lebih terbaik. Jadikanlah kelab Taha sebagai satu platform untuk kalian semua belajar dan mencukil bakat-bakat yang terpendam dalam diri masing-masing. Semoga kelab Taha lebih maju dan dapat melahirkan generasi-generasi yang lebih terbaik pada suatu hari nanti. Saya ingin mengucapkan good luck kepada semua bakal-bakal kepimpinan 2021. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zuhri bin Rosli selaku
Esko Dakwah bagi kepimpinan 1920. Pertama kalinya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan seperjuangan saya yang banyak membantu, banyak memberi tunjuk ajar kepada saya. So saya hargai sangat-sangat. Okay, dan saya belajar daripada zero to hero. So banyaklah benda yang saya belajar lah dalam kelab ni. Okay, untuk F40, saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana menjadi tulang belakang kami. Banyak support, banyak membantu. So terima kasih banyak-banyak. Untuk ahli kelab, untuk ahli kelab Taha, terima kasih kerana join dan tak jemu join program kelab anjurkan. So lepas ni teruskan join semua program, jangan miss. Okay, untuk harapan saya yang bakal menggantikan saya ni, saya harap buat yang lebih terbaik. Okay, buat yang terbaik untuk kepimpinan yang akan datang. So all the best buat program dengan Lelok. Okay, saya nak pesan satu je, jangan buat kerja last minute. So apa-apa tugasan yang diberikan, so teruskan buatlah, jangan tangguh. Okay, jangan amal sangat buat kerja last minute. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Okay, itu saja daripada saya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatu Syakirin Bin Abdullah. Saya memegang jawatan sebagai Esko Kepimpinan pada Kepimpinan 1920. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mengenali diri saya, terutama kepada rakan seperjuangan, sahabat-sahabat seperjuangan seperti Bat, Kak Najwa, Kak Nat, Kilah Hanani, Kak Tini, Zuel, Zuhairi, Yus, Keo, Ahla, Wirda, Anis dan Dian. Dan juga tak lupa juga kepada barisan FOT, Friend of Taha, yang selalu support kami dan yang pernah mengikuti program di bawah Esko Pimpinan KTU. Terima kasih. Saya takkan lupa jasa anda. Dan juga kredit full, saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Ali Faikal yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami. Terima kasih. Dan kepada semua yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memegang jawatan, saya minta maaf jika tidak sampai dalam menyampaikan tugas saya. Saya minta maaf. Itu saja. Dan harapan saya ucapkan, saya harap terus support Kelab Taha. Dan jika anda dipilih untuk menjadi AJK ataupun sebarang jawatan, anda jangan merasa susah. Kerana bila anda merasa pahitnya sesuatu menjalani suatu program dengan usaha anda, maka di akhir program anda akan merasa manisnya usaha anda dalam melakukan program. Itulah Kelab Taha. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Ashrani binti Sayyudin, Diploma Perbankan dan Kewangan Islam. InsyaAllah sekarang semester akhir dan juga pengakhiran juga kepada kepimpinan 1920. Saya sebagai Esko Pendidikan yang tak lama lagi nak melabuhkan tirai ni juga, nak pencen. Di sini singkat kata, saya just nak cakap ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya, MT Esko dan juga F40 yang selama ini ada bersama-sama untuk kita laksanakan tanggungjawab kita bersama sepanjang setahun lebih juga sebab corona ni. So kita jadi renggang, bukan renggang apa, jarak memisahkan, tapi insyaAllah jiwa tetap satu, family Taha. Okay, just saya dah cakap kat sini, saya harap kepimpinan yang akan datang nanti, kepimpinan baru 2021 ni, dapat laksanakan tanggungjawab dengan ikhlas, dengan sepenuh hati dan buat sesungguh, buat yang terbaik untuk kelab dan juga sebarkan lagi kebaikan. Dan juga jangan lupa kita satu family, satu jiwa. Bye. Terima kasih. Okay, hi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirda Huda binti Batu Syam. Okey, saya Kak Yusa, saya mengambil kos Diploma Pengajian Islam. Alhamdulillah dah tamat pengajian. Okey, seterusnya dalam tahap saya memegang jawatan sebagai Esko Publicity. Okey, first kali saya nak mengucapkan terima kasih sangat kepada kepada sahabat-sahabat perjuangan saya, iaitu kepimpinan 1920 yang telah banyak bagi tunjuk ajak kepada saya, yang mengajak saya erti sebuah organisasi. Okay, terima kasih sangat sebab tanpa hampa saya tak ada sampai sekarang. Saya tak akan jadi sampai sekarang. Okay, dan seterusnya tak lupa juga kepada barisan FOT yang sangat hebat, yang sanggup berkorban tenaga untuk menjadi tulang belakang kepada kepimpinan untuk menjayakan sebuah program. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada family-family Taha yang sentiasa support Taha walaupun hampa kat mana pun. Tak jemu support Taha sampailah Taha yang sekarang. Okay, terima kasih sangat. Dan harapan saya kepada hampa semua, terutamanya kepada bakal-bakal pengganti saya nanti, saya harap hampa akan buat yang lebih baik lagi, dan saya yakin hampa akan buat yang lebih baik lagi daripada saya. Dan saya harap juga hampa memilih Kelab Taha ni untuk hampa jadikan sebagai salah satu platform hampa untuk hampa mengembangkan bakat-bakat hampa yang terpendam tu, okey. Dan saya doakan Kelab Taha akan lebih maju, akan lebih berkembang, akan lebih terkenal lepas ni, dan akan mengeluarkan generasi-generasi yang lebih hebat lagi. Apapun, good luck and all the best kepada semua, okey. Dan jangan lupa follow IG Kelab, kelab_taha_yusas. Dan jangan lupa juga follow Facebook Kelab, Kelab Taha Yusas Official. Dan jangan lupa juga subscribe Kelab Taha Yusas, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isfaran Zafran bin Muhammad Zakri. Saya adalah Esko khas dalam kepimpinan 1920. Okey, seterusnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kelab Taha kerana mempercayai saya untuk menggalas tugas sebagai Esko khas. Dan saya ingin berterima kasih juga kerana mempercayai saya untuk mengarahkan program Bakti Siswa 4.0 yang diadakan di Langkawi pada bulan 2 yang lalu. Daripada situ saya banyak belajar banyak benda. So insyaAllah saya akan praktikan dalam kehidupan selepas belajar saya. Dan akhir sekali, akhir kata daripada saya berharap kepada kepimpinan yang baru yang akan naik nanti, galaslah tanggungjawab dan amanah dengan sebaiknya. Okey. Bersungguh-sungguhlah anda semua untuk menjaga nama baik kelab. Okey. Dan especially kepada Esko khas yang akan datang, semoga selamat korbankan tempat tidur anda. #YTJT. Okey, akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Jiwa. Bye-bye.